Masih bersama saya di Izuki Link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sore hari ini kami belum bisa move on dari Masjid Podhar Arifin ya. Sahabat-sahabat semuanya, silahkan dinikmati. Ini masjid mulai dari, saya ambil dari tempat Pak Security di depan ya. Di belakang saya ini adalah pos security. Kemudian kita lihat, kita berputar ya, bagaimana rupa masjid ini betul-betul bersih dan tertata rapi. Bahwa masjid ini betul-betul dikerjakan dengan arsitek yang hebat dan tertata, dan memang dedicated untuk pembuatan sebuah gedung ya. Dan itu kita bisa lihat pukul 16.40 pada sore hari ini. Dari sisi luar ya, luar gazebo, bukan berada di sisi masjidnya. Kita lihat, oh ya teman-teman, yang di situ bukan scan peduli lindungi ya, tapi scan untuk berinfak. Budayakan membaca sebelum, dengan tuntas sebelum berbicara. Koreksi untuk diri saya sendiri. Ini sisi luar gazebonya. Kita berputar sampai ujung sana. Kita lihat. Nah, ini kalau malam luar biasa pasti, ini banyak lampu-lampu yang menghias ini. Nah, ini adalah terakhir yang kita bisa masuk masjid, karena jamaah tidak diizinkan untuk masuk, untuk masuk ke arah sana. Mungkin pada saat kondisi tertentu baru diizinkan masuk. Dan tempat parkirnya sangat luas ya. Ini parkir untuk petugas dan parkir khusus VIP ya. Situ kita bisa parkir kendaraan, mobil maupun sepeda motor, ada di sebelah belakangnya mobil itu. Itu adalah pos security yang tempat kita tadi, tempat pertama kita melihat keindahan masjid ini. Nah, yang saya tunjuk di situ itu adalah pos security-nya. Ya. Ya. Kita lihat lagi bagaimana dengan parkir yang lain. Jangan khawatir sahabat semuanya, apabila sahabat mau melakukan ziarah wali di sini, terdekat dengan sini adalah Sunan Derajat untuk ke arah barat, sedangkan ke arah timur ada Maulana Magdum Rahim, juga Sunan Giri, dan terus menuju Sunan Ampel. Parkir base-nya juga luar biasa, sudah bisa muat. Mungkin ada 20 bus aja muat ini. Mungkin itu sekilas dari luar Masjid Arifin Mudhar yang bisa kita nikmati sore hari ini. Assalamualaikum. Jangan lupa kunjungi Izuki Link. Terima kasih.